Profil dan nilai pasar 23 pemain timnas Piala AFF 2022. Siapa termahal dan termurah? Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong telah merilis 23 pemain yang masuk skuad resmi Piala AFF 2022. Sebanyak 23 pemain dipilih setelah melewati pemusatan latihan di Bali. Awalnya, Shin Tae-yong memanggil 28 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan mulai tanggal 28 November hingga tanggal 17 Desember tahun 2022. Dari 28 nama yang dipanggil, kemudian terpilih 23 pemain untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Sementara 5 pemain harus dicoret. Berikut profil dan nilai pasar 23 pemain timnas Indonesia di Piala AFF 2022 berdasarkan data dari transfermarkt.co.id. We'll be right back.
sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!